Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Wofor supporternya banyak, pamit kok enggak ada supporternya ini. Oh iya. Yeah. Iya, yeah, bentar lagi pada foto-foto, Pak. Di siang hari ini Pak Mit akan melantunkan sebuah sholawat. Sholawat apa, Pak? Yang berjudul Alamate Anak Gapah. Alamate anak? Alamate anak gapah. Gapah. Tolong nanti didengarkan, introspeksi diri, siapa tahu ciri-ciri ini ada pada diri kita. Kepada siap semuanya? Siap, Pak, siap. Yo, siap. Siap. Sudah, Mas? Kok tidak dengar suaranya saya? Alamate anak Sulung Nabi Muhammad, mana tepuk tangannya? Gapah iku kata nalika diperintah rasane wegeh kulino tu neng kelas tura turu bantalan buku bareng yo ya Rasul alamat sakit, Pak Guru, mari.
Mohon maaf, sebelum saya akhiri, saya beri himbauan sedikit. Ciri-ciri yang saya sampaikan bukanlah fiktif belaka. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, kejadian maupun peristiwa, itu bukanlah sebuah kebetulan semata. Ingatlah, kesalehan bukan terjadi hanya karena ada niat si pelaku, tetapi juga karena ada ketakwaan. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.